Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama dengan Mimin yang akan membahas dalam alur cerita sinetron SCTP, yaitu Takdir Cinta Yang Kupilih untuk episode hari ini, yang pastinya akan lebih semakin seru dan menarik dan semakin membuat kita penasaran dengan pembahasan kelanjutan alur ceritanya, yang dimana di episode selanjutnya atas keegoisan Arjuna, Brian pun nekat kabur dari rumah. Nah sahabat, teman sebelum lanjut ke isi videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan info terbaru dari channel ini, yang mana pastinya kisah sinetron kesayangan kita ini akan semakin menarik lagi dengan keseruan alur ceritanya. Sebelum membahas alur ceritanya, Mimin sangat berterima kasih kepada sahabat semua yang sudah mampir di channel ini dan dukung terus channel ini. Yuk kita lanjut ke pembahasannya, yang dimana di episode selanjutnya, yang mana saat ini keluarga Wardana panik dengan kaburnya Brian, karena sebelumnya Arjuna sudah menyiapkan sekolah baru untuk Brian, sehingga Brian berontak dan tidak mau sekolah lagi kecuali di kinder school. Namun Arjuna bersikeras dengan keputusannya, sehingga Brian pun nekat pergi dari rumah. Di lain sisi, Bu Astrid dan Jeffrey pun panik karena Brian tidak ada di kamarnya. Dan Bu Astrid pun marah kepada Arjuna karena gara-gara Arjuna, Brian sampai nekat kabur. Arjuna pun tak bisa mengelak lagi ketika Bu Astrid memarahinya. Karena keangkuhan Arjuna, sampai-sampai kebahagiaan Brian pun tak dihiraukan. Dan kini Arjuna pun menyesal telah membuat keputusan yang membuat Brian membencinya. Sementara di tempat lain, Jeffrey pun akan tetap memperjuangkan cintanya terhadap Novia. Dan Jeffrey akan tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan Novia, meskipun harus menentang Arjuna. Nah guys, bikin penasaran kan dengan keseruan alur ceritanya? Jangan lewatkan untuk terus menonton sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih setiap hari hanya di SCTP. Jangan lupa pantengin terus di channel Mimin untuk mengetahui alur cerita yang selanjutnya. Mimin pun doakan semoga bunda-bunda selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum.